sekalian, sekarang kita sudah di dalam ya. Yang tadi itu di luar. Nah, ini dia nih. Ini tadi yang di luar kan. Oh, ternyata apa dengan itunya, apa sih namanya ini? Kolam renang lebih enak dari sini ya, lihatnya. Itu dari kamera. Nah, itu gazebo aja tadi. Nah, sekarang kita sudah di dalam dan teman-teman ya, langsung saja. Ini sudah kayaknya belum rapi, kayaknya nanti boleh. Soalnya tadi mereka lagi beres-beres juga. Jadi langsung saja kita vlog bagian sini dulu. Nah, saya akan muter kameranya seperti ini dan kita mulai dari pintu sana ya. Pelan-pelan, enggak usah goyang-goyang nanti ya. Nanti lu goyang-goyang kayak tadi, kayak kemarin-kemarin lagi. Nah, ini sudah ada pintu, kayak pintu kayu gitu. Ada bentuk ukiran kayu ya. Pintu ukiran kayu. Setelah itu di sini itu ada cetak lampu, biasa cetak lampu. Lampu satu. Di sini ya, kita mulai berjalan pelan-pelan. Nah, ini belum diberesin, dan sekarang kita akan masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini ada kayak hexos, dan ini bisa dibuka jendelanya, cuman kayaknya gelap, jadi nggak ada. Sini ada gini ya, ada lampu, ada shower, ada nih buat cuci tangan juga bisa. Di sini ada kloset, tempat cuci tangan, ada semprotan shower juga dikit. Di sini ada tong sampah. Di belakang sini juga pintu kayu ya. Jadi ini prosesnya pintunya, jadi dia saya ketekan, jadi susah, kayak ada magnet gitu. Di sini ada kunci bagian depan, sebagian belakang juga ada kunci. Nah, setelah itu di sini ada laci. Lacinya ada dua di sebelah. Di sini juga ada plastik kayaknya. Terus ini ada kloset. Setelah itu ada bed, ada sofa. Ini dari sini sampai sini lumayan, jadi segini lah. Ada lemari. Ada kaca juga. Ada meja. Ada sofa lagi. Buat duduk sofa. Dan ini ada tulisan untuk full green ya. Tuh. Kalian bisa baca. Harap di pause. Ada bahasa Arab juga, ada bahasa Indo. Dan untuk video yang Pusing namanya kamar kali ini sudah selesai, dan langsung aja kita ke kamar berikutnya. Dan see you in the bed selanjutnya. Shoot. Kita sudah memasuki di kamar ya, di kamar atas, yaitu master bedroom. Nah, di sini itu jadi di sini itu kamar master bedroom. Kita akan mulai di pintu depan dulu. Kita tutup dulu pintunya. Gua akan ganti ke kamera depan ya. Ini kamera belakang gua. Ini maksudnya kamera belakang. Ini kamera depan, dan ini kamera depan. Nah, kita langsung ke pintu nih. Pintu.
Pintunya biasa ya. Dari kayu ukiran juga di sini ada kayak. Ini kalau kalian pegang terlalu lama, dia akan cetak. Gimana ya tadi? Dia harus ini kecetak ya. Tuh, terlalu lama juga bisa kecetak tuh. Dia kecetak. Atlet tuh di sini mendatang sampah. Ada lemari biasa, lemari besar. Ada jendela. Kayaknya di atas ini udah dirapikan jadi rapih ya. Ada meja. Ini bukan lacinya, bukan di sini. Lacinya ada dua ya, di sana sama di sana. Nah, ini laci pertama. Gak ada apa-apa karena ini bukan hotel, jadi gak ada pensil sama kertas ya. Ada bednya. Oh, ini bed seperti ini. Ada sofa. Ada ini juga, laci juga. Biasa ada tulisan Go Green juga. Go Green sih itu selamat lingkungan. Ini juga sama. Ada ininya juga. Ada apa sih namanya nih? Pintu juga sama. Sini juga. Terus ini ada kloset juga. Ada shower dan ini ada terang jadi penerangan. Jadi ini bukan keluar, jadi ini ke sebelah. Ke yang mawar ya. Yang mawar 3 itu, karena di sini itu mawar melati presiden. Jadi di sebelahnya mawar 3 sama mawar VIP. Nah, di sini itu ada kamar mandinya udah selesai. Kita langsung masuk. Nah. Kita akan ke teras langsung di sini. Terasnya sudah dibuka. Nah, langsung saja kita mulai dari teras yang pertama. Dan itu sebelahan teras kedua, tapi di situ itu bukan master bedroom, jadi cuma teras biasa ya. Dan di sini itu ada meja, ada kursi dua. Uyuh, angin kenceng banget guys dari sini. Enak banget, kenceng banget ya. Dan langsung saja itu kita kasih ini. Ini ada, ini aman buat anak-anak. Tapi kalau manjat ya sama aja sih ya. Ini tuh ada kolam renang di sini. Itu biasanya nyala terus harusnya ya filternya. Karena yang di tele itu bukan pakai filter, dia pakai manual ya, itu otomatis kayaknya filternya harusnya nyala terus sampai malam. Dan di situ itu gue lihat ada lampu taman guys. Lampu taman, lampu itu juga ada satu. Lampu taman satu lagi yang mana ya? Nah itu dia, satu lagi. Dan satu lagi itu, dan satu lagi itu. Dan untuk terasnya seperti ini. Mau gua kasih lagu-lagu enggak ya? Enggak usah lah. Biar ada suasana di mana sih namanya, di puncak ini ya. Ini kalian lihat aja udah pasti kayak udah di puncak gitu nih. Karena tuh. Kalian bisa lihat berkabut, ada gunungnya juga. Berkabut ya. Kayaknya yang di bagian sana itu juga ada kabut sih. Itu kabut atau sebajai guys. Dan untuk kamar yang sini sudah selesai. Dan sekarang akan kita masuk ke kamar berikutnya ya. Dan terima kasih. Dan kita akan masuk ke kamar berikutnya. Dan see you next time. See you in the bed. Halo teman-temanku sekalian. Kali ini kita sudah masuk ke kamar. Ini kayaknya master bedroom juga. Cuman gak ada teras. Karena ini ya, ranjang lebih gede. Ada lemari. Dan juga ada ini ya. Nih, dari sofa sampai sini itu gede banget tuh. Kayak bisa lari-lari juga. Main bola kayaknya juga bisa sih. Dan langsung saja, kita akan plok-plok lagi. Kita mulai dari pintu. Ini gak usah lihat dari pintu, udah tahu ya. Kalian udah tahu itu pintu ya. Nah, itu di sini itu ada kamar mandi. Kamar mandi kayaknya gak usah juga. Pokoknya ada kamar mandi aja di sini. Terus setelah itu di sini ada bed, ada lemari, ada meja, ada laci biasanya. Terus di situ ada AC. AC-nya belum dimatiin. Kayaknya sih itu belum mati. Itu kan masih sun guys. Nggak boleh nih kayak gini nih. Gue udah matiin, jadi harusnya udah mati ya. Dan langsung saja kita ke kamar berikutnya ya, karena kita sudah mengelilingi semua master bedroom atau bed yang biasa. Semuanya sama saja ya teman-teman, sama saja tuh, sama saja guys teman-teman.
Jadi maafkan gue kalau ada kesalahan, dan ya kita akan masuk ke kamar berikutnya, dan di situ ya gue udah pilih itu kamar gue dan kayaknya belum dimasukin barang kayaknya. Jadi gue udah ngomong, jadi itu kamar gue aja di situ ya. Kalian bisa lihat kamar gue nanti, semoga aja bagus ya. Gue soalnya udah lihat sih, cuman buat kalian selera kalian gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar dan gue akan kasih kalian kontak ke villa ini, atau gue akan kasih linknya untuk kalian pesan di Traveloka atau di mana, nanti gue akan kalian di Traveloka atau enggak di mama mana tuh kontak WA-nya atau enggak kontak emailnya ya. Dan terima kasih dan kita akan masuk ke kamar berikutnya. Dadah.